Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-suka Lebih Bonsai Sahabat. Apa kabar sahabat bonsai seluruh Indonesia yang saya cintai? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke sobat, seperti biasa kita jumpa lagi, yang mana pada hari ini kita akan review-review pohon teman-teman, khususnya kolektor-kolektor yang ada di Bali sahabat. Seperti apa dan bagaimana kondisinya dan kolektor siapa yang kita tengok. Teman-teman ikuti cerita historinya bagaimana main bonsai dan pohon-pohon apa aja koleksinya. Karena saya lihat juga dan saya dengar pernah di sini merupakan banyak koleksi-koleksi yang sudah berprestasi. Kita tengok siapa, kebetulan kita ada di gerbang depan rumahnya. Kita sapa dulu pemiliknya. Oke sahabat, ikuti. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak. Woi sahabat bonsai, nah kita jumpa di sini dengan Pak Wayan. Wayan, siapa namanya? Subitra, Pak. Subitra, salam dulu, Pak. Salam. Pecinta bonsai seluruh Indonesia. Cinta bonsai seluruh Indonesia. Salam semangat selalu. Salam satu hobi. Ya, oke sahabat. Nah, di sini kita jumpa rekan kita, Pak Yan Subitra ya. Nah, di sini beliau mengoleksi beberapa pohon yang sudah berprestasi, Pak Yan, ya. Tapi boleh tahu nih, Pak Yan, gimana cerita awalnya main bonsai ini? Kita bincang-bincang biar teman-teman tahu nih. Karena di sini kan era di mana nih? Di daerah di Kerobokan. Kerobokan ya? Banyar apa? Banyar Taman, Pak. Oh, oke sahabat, di sini tepatnya daerah Kerobokan, Banyar Taman. Taman. Yeah. Yang kemarin udah kita review daerah Kerobokan juga. Nah, di sini kita area Kerobokan juga. Mungkin teman-teman yang penghobi yang berada di areal Kerobokan Banyar Taman khususnya, yeah, dan sekelilingnya Kuta juga ya. Yeah. Karena dekat ini ya Kuta ya? Dekat. Ya, sekitar sekitar berapa? Ada 2 kilo ya? Iya, yeah, ada. Kurang lebih ya? Yeah. Oke, teman-teman yang pemula khususnya, teman-teman mungkin bisa sharing dengan beliau berkait dengan seperti apa prosesnya merawat bonsai. Yeah. Nah, karena ini kolektor muda yang sudah mempuncaki sebuah prestasi. Dan ada pun di sini kita tahu ada sebuah tanaman yang termasuk dibilang langka. Enggak juga ya. Tapi kehidupannya banyak, Pak Yan, ya. Tapi jarang prestasi ya. Kayaknya Pak Yan-nya punya. Apa itu, Pak Yan? Bunut dolar ya? Dolar. Dolar. Nah, kita awalnya kita cerita sama beliau, mau bincang-bincang. Tahun berapa sih Pak Yan main bonsai sebenarnya? Gimana awal ceritanya? Awal main bonsai sekitar tahun 2011, Pak Den. 2011? Awal. Ya, ikut kontes pertama. Oh, di mana itu kontesnya? Di Central Parkir dulu, Pak Den. Oh, di Kuta ini ya? Iya. Oh, berarti 2011. Ya, awal pertamanya. Awal pertamanya. Itu pohon apa Pak Yan dibeli? Dulu pertama ikut kontes jeruk kingkit, tapi ini juga... Mana? Ini oh ini, kimangnya ya? Weh teman-teman, ternyata rekan kita ini ternyata dari 2011 masih punya pohon ini. Pohon kimang, Pak Yan ya? Kimang, Pak Yan. Masih... Ini dari 2011? 2011. Belinya di mana, Pak Yan? Di teman dulu, Pak Yan. Oh, ya, teman sehobi. Boleh tahu nih harganya berapa dulu nih? Dulu ini beli sekitar 3 juta rasanya. Sudah 3 juta zaman itu? Iya. Weh, teman-teman, ini dulu sudah berani beli pohon 3 juta. Waktu itu umur berapa, Pak Yan? Umur berapa itu baru... Masih bujang? Masih. Oh. Masih kerja rasanya. Awal oh gitu, kerja, udah ya. Kerja ya. Yeah. Oh ini koleksinya, sahabat bonsai. Sebuah kimang, kita cek keberadaannya dulu. Ya, Pak Yan, boleh yang ya, ini ya? Itu ya. Ya. Teman-teman. Oke, sahabat bonsai. Nah, di sini merupakan sebuah kimang yang koleksinya Pak Wayan ya, sudah dari 2011. Ternyata ini dibersih pelihara dengan sehat. Ini pernah pindah ganti pot atau gimana? Udah sering, Pak. Udah sering ya? Sekarang saya pot besar supaya lebih subur. Iya, lebih subur. Soalnya daerah sini cukup panas, Pak. Oh, panas sekali ya? Iya. Kalau panas itu daerah cocok apa, Pak? Sendigi. Sendigi. Punya biasanya. Sendigi ya? Ada tapi kecil-kecil baru mulai. Ternyata punya juga sendiri katanya. Baru tapi yang jelas mulai. Banyaknya juga kingkit ya, jeruk kingkit ya. Iya, memang dari dulu seneng. Ini size-nya medium, teman-teman. Sebuah kimang medium. Ini pernah kontes belum? Pernah dulu di Gianyar, Pak. Terus apa prestasinya? Merah. Baik merah ya? Ya? Oh, baik sekali ya. Ini teman-teman sudah pernah kontes miliknya Pak Yan, yang mana prestasinya baik sekali. Namun sampai saat ini belum dipakai kontes lagi ya? Belum. Tapi dijual nggak ya? Belum rasanya. Soalnya jadi, punya history. History punya ya. Jadi teman-teman ini merupakan sebuah perjalanan historinya sangat panjang juga ya. Pohonnya Pak Yan ini memang luar biasa. Ini merupakan awal ceritanya main bonsai. Iya.
Ada tip-tip istimewa nggak untuk perawatan ini? Biasanya ganti media aja, Pak De. Oh, ganti media. Pemupukan ya. Kalau media sini pakai apa ya? Pasir Malang sama... Pencampur ini? Tanah ini? Tanah subur juga? Ya, tanah subur sama kotoran kambing yang dihaluskan. Oh, biasanya. Tetap subur sambil ya? Iya. Luar biasa, teman-teman. Nah, saya lihat nih sebelahnya ada King, apa? Adik putri kecil putri. Nih. Persiap mendemek, Pak Yana? Ya, mungkin. Oke, teman, kita cek lagi nih. Kita udah cek, sekarang kita cek ini. Woi, anting putri kecil, teman-teman. Ini ya. Ukuran tingginya berapa, Pak Yan? 30 cm, Pak De. 30 cm, ya. Oke, teman-teman. Ini sebuah pohon anting putri kecil. Dengan karakter sudah mulai matang, nih. Ya, ini ya, percabangannya, perantingannya, ya. Nah, ini ukurannya persiapan katanya The Mac, nih. Yang mana ya. The Mac, door frame-nya sebuah... rumah ya. Harapan pengen dapat rumah, Bayan ya. Kayaknya teman-teman juga pengen dapat rumah semua ini. Ya. Yang jelas bonsai maju. Tujuan kita kan bonsai biar maju, Bayan ya. Di samping itu kita kenapa mengedepankan pohon kecil? Yang jelas pelestarian alam dan untuk budidaya. Masuk, Bayan? Ya. Wah. Ini pohon kecil ada berapa? Lumayan? Ini jadi satu ini. Oh, satu aja. Udah masuk. Apa ini? Medium, oh, masuk medium ya. Apa itu, pohon gingkit ya? Gingkit. Ini ya. Beli berapa dulu ya? Dulu online ini. Oh, sekitar... atau ini dijual? Belum. Belum ya? Masih dirawat. Masih dirawat, teman-teman. Kita cek lagi, koleksinya masih banyak, Pak Wayan, ya. Terutama pohon, apa tadi, Pak Wayan? Gingkit. Gingkit. Ada gingkit yang berprestasi ya? Ada, Pak De. Berapa tahun tadi pelihara dulu? Sekitar... 4 tahun rasanya di sana. Ya. Woi, teman-teman, jadi keruk gingkit memang jarang juga berprestasi di Bali. Ya. Ternyata rekan kita punya satu yang berprestasi. Kita cek detail, kita perinci seperti apa. Buat sharing dan buat teman-teman ya. Ya. Oke, sahabat. Woi, sahabat bonsai, ternyata ini tadi yang kita bahas, yang kita tanya sama beliau, sebuah pohon gingkit istimewa, teman-teman. Ini merupakan sebuah pohon gingkit yang mana kondisinya fit dan subur. Ini kita tanya dulu, asal muasal dari mana ini buat teman-teman ya. Pak Yan, ini dari mana asalnya? Dapatnya dulu nih awalnya. Dari seorang teman. Di Bali? Di Bali ya, di Denpasar. Oh, bukan di Jawa ya? Bukan, di Bali. Oh, luar. Ini lingkar batangnya berapa nih, Pak Yan? Berapa kira-kira? Hampir 20 ya? 20-an, ya, 20-an. 20-an. Oh. Ya. Ini ceritanya udah berapa tahun dirawat? Udah 4 tahunan. 4 tahunan ya? Ya. Berapa kali prestasi, Pak? Baru sekali, Pak. Sekali di, aja. Di Sanpes dulu. Sanpes dulu ya, Sanur. Ya, Sanur. Woi, sahabat, ini merupakan sebuah pohon gingkit. Saya perkenalkan buat teman-teman, pemiliknya adalah Pak Yan Sumitra, yang mana pohon ini sudah pernah membawa prestasi atau sudah berprestasi dan bawa piagam penghargaan pulang termasuk vialanya. Nah, di sini kondisinya pohon sangat fit sekali. Berkait dengan perawatan kita bincang-bincang lagi sama beliau. Beliau ini, Pak Yan, untuk ada nggak kesulit merawat ini, melawat gingkit? Nggak ada. Kebetulan nggak. Nggak ada ya, simpel aja ya. Ya, bandel. Tapi subur sekali loh. Kelihatan sekali hijau, teman-teman. Apalagi sekarang kan musim hujan nih. Iya. Tapi kalau ada nggak pengaruh, Pak Yan, dengan musim hujan? Nggak, Pak De. Malah subur ya? Iya. Airnya. Luar biasa. Kalau media, Pak Yan, apa aja nih? Medianya pasir Malang. Lagi? Kotoran kambing sama pupuk. Tanah subur. Tanah subur? Ya, sedikit pupuk, tanah subur. Pupuk Dekastar? Dekastar. Woi, teman-teman, sekarang pupuk Dekastar sudah langka, Pak Yan, ya? Iya. Di mana teman-teman dapat ini? Luar biasa. Dengan kondisi gini sangat luar biasa, Pak Yan. Mungkin teman-teman bisa perhatikan, saya putar dulu teman-teman. Ya, seperti apa kondisi kelilingnya, nanti baru kita bahas kenapa bisa berprestasi. Kita lihat realnya, kematangannya, komposisinya, percabang dan perakarannya ya. Nah, buat teman-teman, kita berbagi selalu. Semoga bermanfaat. Oke, sahabat, kita putar. Kita putar, Pak Yan, lihat, sorry ya. Ya. Oke, teman-teman. Ini perumahan kelilingnya ya, kita kondisi pohonnya, pohon gingkit yang mana daunnya subur sekali, keadaan kondisi subur. Nah, ini kemas dalam sebuah pot kotak yang berukuran berapa, Pak Yan, pohon ini? 40? 40, Pak De. 40 kali?
kali berapa? Kali 30 ya? 30 ya. 30 teman-teman. Nah, di sini dirawat luar biasa perawatannya. Ini ada nggak suplai pupuk tambahan, Pak Yan? Paling pupuk tanaman, ya, kotoran kambing. Ya. Kotoran. Oh, pakai itu juga ya, Pak Yan? Iya, permen. Berapa hari sekali disemprot pakai pupuk itu? Paling 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Bisa Pak Yan ceritakan untuk prosesnya itu gimana, Pak Yan? Tai kambing kita ambil, kotoran kambing. Iya, terus kita rendam. Fermentasi. Oh, di fermentasi ya? Iya, sama. M4 biasanya. M4 ya. Mulase isi juga? Gula? Enggak. Isi, Pak. Berapa perbedaannya? Paling berapa sendok? Oh, gitu. Gula apa pakai? Gula merah apa gula putih? Gula putih, Pak. Gula pasir. Ya. Oh, gula pasir. Weh, teman-teman, simpel aja. Jadi ceritanya Pak Yan tadi tetap menggunakan pupuk fermentasi. Jadi kotoran kambing diambil, terbungkus karung, direndam sebuah tong atau tempat ya. Iya. Difermentasi dengan campuran M4. Gula putih ya, iya. Gula pasir ya. Yang jelas pakai molase itu teman-teman. Direndam, kalau rendam itu berapa hari, Pak? Baru dipakai? Sebulan misalnya. Sebulan ya. Baru dipakai itu? Iya. Pernah nggak baru direndam 2 hari, 3 hari dipakai langsung? Belum pernah ya? Langsung. Wah, nggak pernah nih katanya. Tapi ada yang simpel juga, buat pohon lain mungkin bisa ya. Tapi kita buktikan, kita lihat, memang kondisi kingkitnya luar biasa suburnya. Salut saya. Iya. Karena di sini masih banyak sahabat teman-teman pohon kingkit. Kita tanya tip untuk perawatannya. Untuk tiap insek itu perlu nggak, Pak Yan? Perlu biasanya. Berapa bulan sekali? Ya, sesuai kondisi pohon aja, Pak. Paling sebulan. Oh, insek ya. Oke, kita cek dulu kondisinya lebih detail tentang perawatan, kita tanya nanti. Oke, teman-teman, seperti apa kondisinya kita lihat dulu ya. Wow, matangnya. Oke, sobat bonsai. Nah, jadi di sini kita cek langsung. Kita berbagi buat teman-teman. Ini merupakan sebuah pohon kingkit. Nah, yang ini kingkit ini udah dipelihara di sini udah 4 tahun, Pak. 4 tahun, Pak. Kondisi ada penambahan cabang ranting nggak? Paling melengkapi aja. Oh, melengkapi aja ya. Ini teman-teman, kita cek dari perakaran dulu. Nah, perakaran ini melingkar. Memang kalau kingkit jarang yang anu ya, yang sempurna ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, lumayan teman-teman. Perakarannya asik ya, keliling. Karena ini temanya pohon ini berbicara formal ya. Formal. Formal teman-teman. Kalau kingkit segini sudah termasuk jarang ya. Apalagi berprestasi. Ini tinggi pohonnya kurang lebih 40 cm. Ya, 45. Ya, 45. 40-45 ya. Nah, cek karakter tua sekali, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini mungkin bisa perhatikan kondisi kingkit yang sudah pernah berprestasi. Lihat kita batangnya. Batangnya berkerak ya. Kesan tuanya muncul. Dan di sini ada serat-serat juga. Serat-serat, teman-teman. Nah, ini perhatikan kita karakternya tua sekali. Nah, ini percabangan pertama sudah pecah menjadi 2. Nah, teman-teman, kalau konsep pohon, cabang, anak cabang tetap ya. Habis itu ranting, anak ranting ya. Ini ada yang kemunculan anak ranting. Ini tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, 5 sampai 6, 7 ranting, sahabat. Nah, di sini perpecahannya matang. Kalau kingkit dengan besar gini udah matang ini. Ini berapa tahun diprosesnya nih, udah lama sekali nih. Ya, dengan membesarkan dulu cabang ini ya. Ya, nah, luar biasa ini dulu. Berapa tahun kira-kira Pak Yan kalau membesarkan ini, Pak Yan? Mungkin lebih 15 tahun. 15 tahun ya, puluhan tahun teman-teman. Ya. Nah, mungkin teman-teman yang punya kingkit bisa juga ngambil konsep seperti ini. Nah, kita lari ke atas lagi. Di sini ada unsur cabang naik juga ya. Jadi terkesan naturalnya naik. Ya, ini teman-teman perhatikan. Kematangan juga sudah tingkat tinggi ini. Karena kalau membesarkan ini kembali saya ceritakan udah nggak kebayang di atas 10 tahun, teman-teman. Nah, ini daun subur sekali, perantingan maksimal. Tinggal nunggu kontes saja ini. Nah, ini. Ini dikemas, udah ada lumutnya. Ya, ini ranking berapa dulu, Pak? Di tingkat berapa nih? Regional? Utama, Pak. Oh, utama ya? Iya. Oh, sudah di utama? Ranking berapa? Ada rankingnya? Lupa. Ya. Ya, jelas. Sudah best 10 teman-teman. Ya, sudah berprestasi. Pak Yan, ada nggak tip khusus untuk perawat ini? Nggak ada?
Enggak lah deh. Nah. Karena kingkit. Oh, kita bandel dia. Oh, bandel ya? Yeah. Kalau ganti media perlu pemotongan akar serabut atau yang lain? Ya, dipotong 30%. Oh, 30%. Dipotong itu saja. Iya, yang serabut. Oh, jadi teman-teman kalau ganti media, jadi akar serabutnya dikeluarin, dipotong ya, tapi tidak sekian banyak ya. Iya. Nah, terus kalau ganti media tuh diteduhin dulu apa langsung dijemur, Pak Yan? Ya, kalau pengalaman Pak Yan. Diteduhkan aja dulu. Sebentar, berapa hari? Paling 3 hari dan cukup. Jadi teman-teman kalau habis ganti media khususnya pohon kikit, teman-teman khususnya ya biar nggak kaget besok pohonnya bisa diteduhkan barang 4 hari 5 hari. Mungkin 1 minggu Pak Yan ya. Kalau sudah tampil segar baru kita jemur lagi. Itu perawatannya kikit. Ada tip lain Pak Yan untuk penyemprotan daun ini? Perlu atonik atau yang lain perlu? Tidak, saya budi. Tidak ya? Iya. Ada produk Biojos? Tidak? Belum. Kadang-kadang pakai juga ya? Iya. Wis, luar biasa teman-teman. Ini berkait dengan pohon kikit. Kita sharing. Nah, kita cek lagi keberadaan pohonnya. Ada pohon dolar, Pak Yan? Di mana dolarnya disimpan? Ada ya? Oh, gitu ya? Di sini ada dolar, sahabat. Karena di sini juga ada pohon sisir ya. Besar. Terakhir juga ada pohon okianti. Pada keberadaannya jauh-jauh ini kayaknya. Kita cek seperti apa. Teman-teman ikuti. Terutama dolarnya saya penasaran nih. Karena dolar ini satu-satu saya lihat. Pohon dolar yang pernah prestasi sampai tingkat? Bintang. Bintang. Ya. Wah, berapa kali udah Pak Yan bawa piala nih? Ya lumayan ya. Ya memang sudah. Ceritanya juga unik juga pohon itu ya. Iya. Oke sahabat, kita cek. Kalau kita review seperti apa kondisinya. Lebih detail, lebih perinci. Semoga bermanfaat. Dan bisa sebagai inspirasi juga buat teman-teman. Terutama pohon dolar. Ya. Oke sahabat, kita cek dulu. Ya, let's go. Ya.